Dia hilang di saya. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Oke, sebentar saya mengaktifkan. Bagaimana corona di sana, Pak? Di NTB? Di sini positif 4. Positif 4 ya? Iya, positif 4. Kaltim sudah 11. Iya, cukup merah sekali makanya sudah Kaltim itu. Iya, jadi di sini sudah diberlakukan Balikpapan tidak boleh ke Samarinda, Samarinda tidak boleh ke Samarinda juga tidak boleh kemana-mana. Tenggarong juga begitu. Ini sudah 20 partisipan. Oke, dari kita ini sudah 17 orang bergabung. Oke, waktu menunjukkan pukul 7.39 waktu Indonesia Barat ya. Kita coba tunggu 2 menit lagi, Bu. Siap, silakan. Ya, berapapun yang sudah bergabung kita mulai. Kita tunggu sebentar lagi. Oke. Mari adik-adik sekalian yang sudah bergabung bisa mengajak teman-temannya yang belum bergabung segera bergabung juga di forum kali ini. Tulisnya gimana? Tunggu kutulis. Baik, Ibu Sas, kita mulai ya. Oke, sebentar Pak, saya share screen dulu ya. Oke, boleh. Oke, sebentar. Ini kok oke, saya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi adik-adik semuanya dari seluruh Nusantara. Oke, pada pagi hari ini ya, bersama
Pak Guru dan Ibu Guru di sini dari Duta Rumah Belajar Nasional nanti akan membersamai adik-adik semua untuk belajar bersama. Ini sudah ada yang menyapa di chat. Selamat pagi juga adik anak ya, dari SDN Margorejo 1 Surabaya. Selamat pagi juga. Iya, ini pakai akun kakaknya ini untuk papa. Jadi untuk pagi ini nanti kita akan belajar untuk kelas 1. Ya, untuk kelas 1, tema 8 ya. Nanti akan ditemani belajarnya oleh Ibu Guru Sasmiati. Nah, Ibu Guru Sasmiati ini adalah Duta Rumah Belajar Nasional dari Kalimantan Timur. Ya, pasti hari ini belajarnya akan seru sekali bersama Ibu Guru Sasmiati. Assalamualaikum, Ibu Guru Sasmiati. Waalaikumsalam, Pak. Sehat ya? Sehat di sana ya? Sehat, Alhamdulillah. Iya. Sebelumnya, perkenalkan juga Pak Guru sendiri adalah Guru Samsul Fahrozi. Pak Guru adalah Duta Rumah Belajar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke, jadi nanti kurang lebih 1 jam ke depan kita akan belajar tema 8 ya. Nanti ada diskusi, ada tanya jawab, ada gamenya juga enggak nanti Bu Guru Sasmi ini? Ada gamenya ya? Iya, ada. Ada gamenya juga. Jadi siap-siap nanti kita bermain sambil belajar. Mudah-mudahan pagi ini kegiatan kita berjalan lancar, kemudian adik-adik semua bersama keluarga dimanapun berada, mudah-mudahan sehat selalu dalam keadaan aman di sana. Sebelumnya mungkin kita awali, kita berdoa dulu ya, supaya kegiatan kita lancar. Ya, mari adik-adik semua kita berdoa di tempat masing-masing, menurut ajaran ada masing-masing, silakan berdoa bisa dimulai. Oke, baik. Sudah nggak sabar kayaknya adik-adik untuk bermain sambil belajar nih bersama Sasmiati ya. Oke, kita langsung saja serahkan ini ya kepada Ibu Sasmiati untuk menemani adik-adik, mengajak kita semua untuk belajar sambil bermain. Silakan Bu Guru Sasmiati untuk mulai menyapa dan menemani adik-adik belajar. Terima kasih Pak Samsul Fahrozi. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Kami semua di sini berharap adik-adik yang ada di sini dan yang ada di manapun semua dalam keadaan sehat, gembira, bahagia, dan tidak kurang satu apapun. Hari ini bersama kakak kita akan belajar. Kita akan belajar tentang sebentar ya adik-adik. Hari ini kakak mendapat tugas untuk membersamai kalian untuk kelas 1 ya, tema 8, subtema 2, pembelajaran 1 ya. Jadi bagi adik-adik sekarang silahkan duduk yang manis, silahkan untuk mengajak teman-temannya yang lain dan bersama mama dan papanya, ayah bundanya atau ibu bapak untuk sama-sama belajar. Dan ketika kalian bingung atau menemui kesulitan, kalian bisa bertanya kepada kakak atau bisa bertanya kepada orang tua yang ada di dekat kalian. Nah, sebelumnya kakak perkenalkan bahwa nama kakak adalah Sasmiati, Duta Rumah Belajar Nasional Kalimantan Timur. Karena dulu kakak sebelum mengajar sebagai guru kelas adalah mengajar bahasa Inggris, jadi anak-anak biasanya memanggil Miss Sasa begitu. Ya. Nah, kali ini kita akan belajar tema 8, peristiwa alam, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar bersama Kak Betty tentang musim kemarau. Nah, kali ini kita akan belajar kebalikan dari musim kemarau itu. Apakah itu? Iya, betul sekali, musim hujan. Nah, adik-adik, pernah melihat ini?
Iya, terjadi kapan? Terjadi pada saat musim musim kemarau. Betul sekali. Ini terjadi pada saat musim kemarau. Nah, bagaimana kondisinya pada saat musim kemarau? Oke, coba saya lihat apakah ada di... Oke, Abdul bilang kering. Betul sekali, Abdul. Damar Panuluh bilang pada saat musim kemarau panas. Betul sekali, Damar. Panas, kering. Iya. Kemudian, apa yang kalian lihat pada gambar ini? Sebentar. Ini benar. Tadi Damar bilang panas, kemudian Abdul bilang kering, betul sekali ya nak ya. Nggak ada air. Ahnaf Maulidina menyampaikan bahwa kekeringan. Oke. Tepat sekali ya adik-adik. Nah, seperti ini. Kalau pada musim kemarau, seperti yang dijelaskan Kak Betty kemarin, kita akan selalu merasa kepanasan. Mengapa? Karena ada yang tahu kenapa pada saat musim kemarau kita selalu merasa kepanasan? Ayo, kenapa? Ada yang tahu tidak? Nah, pada musim kemarau kita merasa kepanasan. Mengapa? Karena matahari bersinar sangat terik. Dan cuaca karena matahari bersinar terik sehingga cuaca menjadi panas, membuat orang-orang menjadi kepanasan seperti yang tadi Abdul bilang, Damar bilang ya. Ini apa ini? Ada yang tahu ini apa? Peristiwa apa ini? Betul sekali Abdul, kebakaran. Ini biasanya terjadi kebakaran, ya betul sekali Rahmawati, kebakaran, Ahnat Maulidina, kebakaran, terima kasih sayang. Nah, kebakaran ini terjadi kapan sayang? Biasanya pada saat musim? Ya Damar, terima kasih Damar, kebakaran, betul Damar, tepat sekali sayang. Ya betul sekali Abdul, pada saat musim kemarau atau pada saat musim panas ya. Mengapa? Karena pada saat musim panas, semua benda-benda menjadi kering. Kering sehingga mudah sekali untuk terbakar. Tepat sekali, tepuk tangan untuk kalian. Hebat, luar biasa. Nah, apa yang kalian lihat pada gambar ini? Tadi sudah kepanasan ya. Kepanasan, sekarang ada rintik-rintik. Betul sekali Ahnat Maulidina, musim hujan. Terima kasih. Ya, betul sekali sayang. Ini namanya musim hujan. Kenapa kalian bisa bilang ini musim hujan? Ya, Damar, musim hujan. Ali, Damar, Abdul, tahu tidak kenapa bisa bilang pada gambar ini adalah musim hujan? Apa yang kalian lihat pada gambar ini? Ayo, apa yang kalian lihat? Gambar apa ya? Kok bisa ya? Damar, kemudian Abdul, kemudian Maulidina tadi bilang musim hujan. Oh ya, karena bilang Abdul ada gambar hujannya. Tepat sekali. Kemudian apa lagi yang bisa kalian lihat? Ada rintik-rintik air, kata Rahmawati. Iya, betul sekali. Apalagi selain ada hujan, hujan, rintik air, air turun dari langit. Akila, terima kasih Akila. Ada payung, betul Akila. Ada payung. Ali memakai payung untuk melindungi diri. Oke, betul sekali. Ada kemudian Daifa bilang ada orang memakai payung. Ada orang memakai jas hujan, Abdul. Wah, luar biasa. Nah, payung, jas hujan biasa kita pakai pada saat musim hujan ya. Nah, di sini juga ada binatang yang sangat bahagia sekali nih. Kalau pada saat musim hujan, binatang apakah itu? Kalian tahu tidak? Binatang yang pada saat musim hujan tuh
Okay. Daifa, Ahmad, Maulida, kemudian siapa tadi? Akila, ada yang bilang kodok, katak. Iya. Damar juga bilang katak. Okay. Betul sekali adik-adik. Ahmad Maulida bilang katak pasti bahagia kalau ada hujan. Nah, kenapa mereka bahagia? Karena katak atau kodok itu suka bermain-main dengan air hujan. Kalian suka tidak main hujan-hujanan? Ada yang suka? Pernah main hujan-hujan? Wah, Damar bilang suka. Damar boleh main hujan sama mama? Boleh ya? Boleh. Oh, Daiva juga suka. Abdul juga sering. Iya. Damar bilang boleh sama mamanya. Akila suka, pernah Kak? Iya, suka ya. Main hujan tuh gimana rasanya? Wah, menyenangkan ya. Kakak juga suka dulu waktu kecil. Kalau sudah main hujan, bahagia sekali. Tapi ingat, selesai main hujan, jangan lupa. Ahmad Maulidia bilang mengasyik, Maulidina bilang mengasyikan. Iya, asik sekali ya. Kakak juga suka sekali pada saat musim hujan. Kenapa? Main-main hujan itu menyenangkan ternyata. Tapi ingat, satu, selesai main hujan harus segera mandi dan membersihkan diri. Kenapa? Supaya kalian tidak sakit ya. Nah, karena pada saat bermain-main itu kan kita tidak tahu ya. Bermain-main itu di tanah itu ada air apa, kita menginjak apa, ya kan? Oleh karena itu, selesai main hujan, mama biasanya bilang, "Hayo, Daifa, mandi. Damar, mandi. Abdul, mandi." Nah, Maulidina mandi. Wah, segera mandi semuanya ya. Oke. Nah, kita di sini ada kakak memiliki bacaan. Oke, adakah di antara kalian yang ingin membacakan? Ada yang ingin membaca? Jika ada yang ingin membaca, silahkan angkat tangan. Nanti Kak Samsul Farozi akan mempersilahkan untuk memberi kalian waktu untuk membaca. Oh, ini bacaan sayang. Ini Abdul bacaan. Siapa yang ingin membaca? Kalau tidak, kakak bacakan. Ibu Misasa. Oke, ini ada adik Daifa. Adik Daifa ya. Oke, adik Daifa silahkan. Sebentar ya. Oke, silahkan adik Daifa. Masuk kok. Ayo adik Daifa silahkan. Halo Daifa, silahkan. Hari ini hujan-hujan turun sejak pagi. Kita tetap semangat berangkat ke sekolah. Ani memakai jas hujan sangat sang saat pergi ke sekolah. Siti memakai payung saat pergi ke sekolah. Siti dan Lanip terlindung dari hujan. Pohon-pohon dan tanaman terlihat segar. Tanaman disiram dengan air hujan. Katak bernyanyi gembira. Nyanyikan lagu dan hujan. Terima kasih hujan maupun membasahi bumi, memberi kebahagiaan bagi semua makhluk. Yeay, hebat. Tepuk tangan untuk Daifa. Bagus sekali. Terima kasih sayang. Daifa masih masih bisa diajak bicara ini Daifanya? Masih, Misasa masih. Halo Daifa. Halo. Halo, Daifa suka nggak ketika musim hujan? Suka, kenapa sayang? Oh, suka hujan. Kalau musim hujan, biasanya Daifa ngapain? Mandi hujan. Mandi hujan. Kalau Pak Guru makan bakso hujan-hujan. Kalau akan makan bakso, anget-anget kan? Kalau musim hujan, Daifa suka makan apa? Indomie telur. Indomie telur. Pedes nggak? Oh, enggak. Oke. Okay. Daifa, pada saat musim hujan, yang Daifa sering lihat itu apa?
Air. Air. Kemudian pernah kalau hujannya tuh lama, apa yang terjadi, Daiva? Banjir. Banjir. Daiva pernah lihat banjir? Pernah. Pernah. Di mana, sayang? Pernah tak lihat. Pagi satu jam terus ini. Banjirnya di dekat rumah Daiva. Oh, begitu. Iya. Terima kasih, Daiva, sudah membacakan buat kami semua di sini. Ya. Terima kasih. Semangat terus ya, sayang. Iya. Oke. Halo, Daiva. Oke. Berarti sudah ini ya. Oke. Boleh ini ada yang tahu menjawab, ada yang bisa menjawab sejak kapan hujan turun dari bacaan tadi? Sejak kapan hujan turun? Ada yang tahu? Ada yang tahu sejak kapan hujan turun? Betul sekali Abdul, sejak pagi. Tepat sekali sayang. Kemudian, oh iya Damar, Maulidina bilang juga sejak pagi. Betul sekali sayang. Kemudian, pada saat itu Sinta dan Lani bersemangat mau pergi kemana? Ada yang tahu? Sekolah, iya betul sekali. Abdul, Adeiva, Maulidina bilang sekolah, pintar. Iya, siapa yang memakai jas hujan? Ada yang tahu siapa yang memakai jas hujan? Ayo, siapa yang tahu siapa yang memakai jas hujan? Siapa namanya? Lani, Abdul bilang Lani, Deva juga bilang Lani. Wow, keren. Oke, okay. Kemudian siapa sih yang memakai payung? Ada yang tahu siapa memakai payung? Siti, Abdul bilang Siti, Deva bilang Siti. Yes, tepat sekali. Kemudian Damar juga bilang Siti. Ya, pintar-pintar anak-anak hebat di sini, adik-adik hebat di sini, luar biasa. Kelas 1 oke punya ya. Oke. Nah, kemudian tahu tidak kalian siapa yang bernyanyi gembira pada saat musim hujan? Binatang apa yang bernyanyi gembira? Abdul bilang katak, Deva juga bilang katak, Maulidina juga bilang katak. Oke, betul sekali sayang, betul sekali. Kemudian, oke, satu lagi pertanyaannya. Mengapa pada saat musim hujan tanaman itu terlihat segar? Ada yang tahu kira-kira apa ya sebabnya? Tanaman menjadi segar pada saat musim hujan. Tahu sebabnya? Daiva bilang karena tersiram air hujan. Great. Betul sekali adik Daiva, karena tanaman-tanaman itu tersiram oleh air hujan. Abdul bilang tersiram air hujan, betul sekali Abdul. Ya, tersiram air hujan, makanya segar. Maulidnya juga tersiram, karena tersirami air hujan. Kita juga kalau tersiram air hujan langsung segar. Asal satu, jangan dalam kondisi sakit. Kalau sakit tidak boleh ya main air hujan, nanti tambah sakit. Ini untuk kelas berapa, Ibu? Oh, Abdul, ini untuk kelas 1, sayang. Ya, nanti setelah ini baru kelas 2, siang nanti kelas 3. Kakak lanjutkan ya. Abdul boleh tetap di sini kok. Nanti kita akan bermain bersama juga. Oke, sebentar. Nah, oke. Sebentar, kakak punya gambar di sini. Ada yang ingin di sini ada sebuah gambar dan kalimat. Siti memiliki perlengkapan untuk musim hujan. Perlengkapan tersebut untuk melindungi tubuhnya. Sekarang, dapatkah adik-adik memasangkan, menarik garis antara gambar dengan nama benda? Siapa yang mau mencoba? Siapa yang mau mencoba? Kalau ingin mencoba nanti oleh Kak Samsul. Oke, Daiva lagi mau mencoba. Halo Kak Samsul.
Oke. Banyak juga yang lain nih. Oke, silakan silakan Kak. Oke, ini silahkan. Ada adik Ahnaf ini. Iya, silakan. Adik Ahnaf. Halo adik Ahmad. Ahnaf. Adik Ahnaf. Ahnaf, oke. Iya. Ini katanya pakai akun kakaknya ini. Oke, oke. Iya. Tidak apa-apa. Iya, silakan adik Ahnaf. Oke, adik Ahnaf. Halo. Halo adik yang baik, adik yang pintar. Oh, adik Nazran namanya. Oh, adik Nazran. Adik Nazran, dia pakai akun kakaknya. Oke, oke. Nah, silakan ayo. Ayo adik Nazran. Yang mana ini? Halo adik Nazran. Mungkin terkendala jaringan, mungkin kita coba adik Atama, silakan adik Atama. Mic-nya sudah bisa digunakan adik Atama. Oke, ini belum ada suara adik Atama, belum ya? Siapa yang mau mencoba? Ayo. Adik Atama silakan. Oke, belum. Adik siapa nih? Adik Nadifa. Bentar. Nah, sebentar. Silakan dipencet tombol angkat tangannya. Oke, ini adik Daifa lagi nih angkat tangan. Iya, ayo Daifa. Oke, adik Daifa. Silakan. Daifa, semangat. Daifa. Ayo, Daifa. Halo. Daifa. Caranya gimana? Oke, Daifa. Yang ini gambar apa, sayang? Ini gambar apa? Daifa tinggal memasangkan gambar yang di sebelah kiri dengan kata-kata di sebelah kanan. Yang mana pasangannya? Nanti kakak yang membantu menarik gambar, menarik garis. Payung. Payung. Yang gambar pertama gambar apa, sayang? Jas hujan. Yang mana tulisan jas hujan? Nomor 1, 2, 3, 4, atau 5? 2. 2, oke. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih Daifa. Oke, ada oke. Adik Nadifa silahkan, adik Nadifa. Daifa keren. Oke, adik Nadifa sekarang nih, adik Nadifa. Nadifa. Ya, sudah bisa digunakan mic-nya saya. Halo Nadifa. Payung. Payung. Kalau yang gambar nomor 2 gambar apa, sayang? Apa ini? Yang biasa kalau kita kok mau tidur supaya nggak kedinginan pakai apa? Selimut. Yang mana tulisan selimut, sayang? 1, 2, atau 3, atau 4, atau 5? 3. 3, kita lihat sama-sama coba. Betul tidak? Yeay, mau satu lagi sayang? Yang ini nomor 3, gambar apa ini? Jaket. Tulisan jaket yang mana? 1, 2, 3, 4, atau 5? 4. Coba kita lihat, benar tidak? Yeay, hebat. Wiss. Luar biasa. Ada lagi Kak Samsul atau masih bagaimana? Ada lagi, ada Akila. Iya, terima kasih Akila. Nadifa. Adik Akila Safir, silakan. Halo Adik Akila Safir. Halo Elkan Tamba, selamat pagi. Silakan Adik Akila, mic-nya bisa digunakan. Ayo.
gila. Oh, Atama pakai akun kakak, tidak apa-apa. Nah. Tidak apa-apa. Belajar. Ya, adik Akila atau adik Atama nih mungkin boleh. Kalau mau bicara adik Atama boleh. Ayo adik Atama boleh, adik Atama. Wah, ini ada tinggal dua soal lagi. Siapa yang bisa ya? Siapa ini? Oke, ada yang bilang tulisan yang payung nomor berapa sayang? 1, 2, 3, 4, atau 5? 1. 1. Luar biasa. Oke, betul sekali. Keren. Oke, satu lagi soal sekalian. Nah, terakhir. Sepatu boot yang mana pasangannya? 1, 2, 3, 4, atau 5? 5. Benar tidak? Kita lihat ya, sama-sama ya. 1, 2, dadeng. Yeay, keren. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Adik Akila. Oh, Akila. Terima kasih Akila sudah membantu mengisi. Terima kasih Daiva, terima kasih Atama, terima kasih Akila. Kemudian siapa tadi satu, Kak? Ya, terima kasih semuanya. Kalian luar biasa. Kita lanjutkan ya. Jadi, betul sekali. Jas hujan pasangannya ini ya kan, dan seterusnya. Selimut ini, jaket. Oh, ada yang sudah, berarti kalian sudah tahu ya huruf-hurufnya. Payung. Oh, payung nomor satu tadi. Dan yang terakhir sepatu boot. Nah, berseberangan. Oke, tepat sekali adik-adik, luar biasa. Oke, di sini kakak punya kalimat. Siapa kalimatnya adalah, siapa yang bisa mencoba membacakan? Ada yang mau mencoba membaca? Karena setelah ini akan ada tugas. Oh, Daiva lagi. Halo, Kak. Halo, Kak Samsul. Ya. Baik, tadi ada Daiva mau mencoba untuk membaca dan menjawab soalnya. Oke. Sekarang siapa lagi? Adik Damar nih angkatan. Oh, Damar. Oke. Daiva tunggu dulu ya. Nah, kita kasih temennya yang lain juga ya. Jadi halo Damar. Halo. Yang keras. Halo. Halo Damar, apa kabar? Baik. Sudah makan? Sudah, iya. Suaranya keras dong kalau sudah makan. Oke, sekarang Damar silahkan membaca kalimat yang ada di layar. Alangkah indahnya bunga bermekar. Iya, bermekar. Ya. Ada musim hujan. Yeay, pintar. Jangan kemana-mana dulu ya. Damar, jangan kemana-mana dulu. Coba lihat Damar. Tadi Damar baca, alangkah indahnya bunga bermekaran pada musim hujan. Keren Damar. Sekarang Damar pilih yang mana gambar yang tepat ya. Yang inikah, yang sebelah kiri, atau sebelah kanan? Yang mana? Jawab siapa, Pak? Yang kiri. Iya. Kenapa Damar pilih yang kiri? Bunganya banyak ya. Oke, pintar sekali, tepat sekali adik Damar. Ya,
Ya, gambar yang tepat adalah gambar di sebelah kiri. Terima kasih. Oke, baik. Tadi adik Damar sudah menjawab gambar yang tepat adalah sebelah kiri. Kita lihat yuk soal yang kedua. Oke, siapa yang mau mencoba? Musepri, halo Kak Oji. Oke, sebentar saya cari namanya. Oke. Oke. Oh, Nadifa. Sebentar, nama di nama. Oke, silakan Kak. Ya, sudah silakan. Alangkah sejuknya udara siang hari saat hujan. Iya, betul sekali. Dengan siapa ini? Nadifa. Oke, Nadifa. Betul sekali, Nadifa. Alangkah sejuknya udara siang hari saat hujan. Nadifa sudah bagus membacanya ya. Damar juga bagus. Sekarang Daifa pilih. Nadifa pilih. Mana gambar yang tepat untuk kalimat ini? Yang kiri atau yang kanan? Kiri. Yang kiri. Kenapa sayang Nadifa pilih yang kiri? Karena ya hujan. Betul sekali Nadifa. Ada hujan-hujannya. Kemudian ada anak pakai payung. Kemudian dia bahagia, ya kan? Kalau bahagia berarti udara. Kalau bahagia udaranya berapa? Udaranya bagaimana? Maaf. Udaranya sejuk. Sejuk Nadifa. Oke, terima kasih Nadifa. Sama-sama, Kak. Nanti lagi ya. Oke, selamat berbabung Fahira. Jadi Fahira minta disapa. Oke, Fahira, semangat ya, Nak. Oke, selanjutnya. Oh, Atama, sinyalnya hilang-hilang. Oke, tetap semangat ya, Nak Atama. Oke, siapa yang mau mencoba kali ini? Ini adik Lydia. Ini adik Lydia, angkat tangan adik Lydia. Ayo, adik Lydia. Adik Lydia, silakan. Pohon. Pohon itu terlihat segar, tersiram hujan. Wow. Yeay, keren. Keren. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, keren. Oke, sekarang adik Lydia jangan kemana-mana dulu. Gambar mana yang tepat? Oke, coba. Nah, gambar mana yang tepat? Yang kiri atau yang kanan? Kanan. Kenapa adik Lydia memilih yang kanan? Nah, pohon. Iya. Karena pohon-pohonnya tersiram segar. Iya, kelihatan segar, tersiram. Tersiram apa sayang? Itu ada ini, ada apanya ini? Ada hujan. Iya, betul sekali sayang. Hujan, pinter. Lydia, Lydia dari mana, Nak? Ini Nafla. Oh, Nafla. Oh, maaf. Oh. Terima kasih, Ibu, sudah membantu Nafla. Oke, adik Nafla dari mana? Aceh. Wow, selamat bergabung, Aceh. Luar biasa. Teman-teman kakak banyak loh dari Aceh. Ya, Nafla, Nafla sekarang berarti libur di rumah, libur ya? Ya. Libur, tapi tetap harus belajar ya? Ya, semangat Nafla. Terima kasih banyak cantik.
Oke, okay. Iya, betul sekali. Adik Nafa tadi sudah membaca tepat sekali, membacanya juga sudah lancar. Bagi kalian yang belum lancar tidak apa-apa, kita berlatih bersama ya. Dan Adik Nafla memilih yang kanan. Okay. Betul sekali Adik Nafla. Baik, selanjutnya. Oke, okay, ada yang mau mencoba? Ada Adik Elkan, silakan Adik Elkan silakan. Iya. Oke. Okay. Adik Elkan. Kayaknya Adik Elkan ini mikrofonnya belum aktif di sana, belum diaktifkan. Mm-hmm. Pak, ini Adik Revi. Revi Noah Birani sepertinya pakai akun kakak atau orang tua kayaknya. Iya. Yeah. Atama mau ganti akun. Oke, boleh Atama. Ganti akun. Ini okay. Siapa lagi ini? Adik Damar yang sudah aktif mikrofonnya ini, Adik Damar. Oke. Okay. Adik Damar boleh. Anak-anak bermain Yeay, luar biasa. Oke, sekarang Damar pilih kira-kira gambarnya yang mana yang tepat ya? Kanan. Boleh tahu tidak kenapa Damar pilih yang kanan? Karena turun hujan. Karena turun hujan. Oke. Okay. Anak-anaknya sedang ngapain itu pada saat turun hujan? Main hujan. Damar juga suka main hujan? Suka. Suka sama siapa kalau main hujan? Sama. Iyalah. Siapa? Sama teman-teman? Kucingnya. Iya. Tapi kalau habis main hujan harus mandi ya, supaya nggak sakit ya. Iya. Oke, terima kasih Adik Damar. Luar biasa. Semangat terus belajarnya. Oke, betul sekali. Yang seperti Damar baca tadi, anak-anak bermain hujan dengan gembira. Dan Damar memilih gambar sebelah kanan. Oke, tepat sekali. Kita lanjutkan ya. Aha, siapa yang mau mencoba? Ada Adik Muhammad Zekri. Muhammad Zekri. Iya. Daifa masih semangat? Tunggu dulu ya sayang. Iya, kabar. Ya, adik Muhammad silahkan. Ya, halo. Dengan adik siapa ini? Nadifa juga mau, Daifa juga mau, luar biasa. Tunggu sebentar ya sayang. Nanti kakak Oji akan memberikan kesempatan. Siapa mau coba lagi? Oke, Adik Muhammad belum ada suara ya? Oke. Oke, coba ini. Nah, ini Atama nih, mungkin sudah ganti akun ini. Sudah ganti ya. Adik Atama. Atama Al-Khalifi, silakan. Mm-hmm. Di mute lagi sama Adik Atama. Oke, kita kasih Adik Daifa aja ya kak ya. Oke, boleh kak. Oke, Adik Daifa. Katak bernyanyi lagu turunnya hujan dengan gembira. Wah, luar biasa Daifa. Oke, betul sekali Daifa. Sekarang Daifa pilih gambarnya yang kiri atau yang kanan yang tepat. Yang ini? Hitam. Yang ini? Kanan. Yeay.
UPBGT, top banget ya. Keren, keren. Betul sekali. Daiva, kenapa memilih yang kanan, sayang? Karena tadi ada katak. Ada katak. Ada katak ya. Kemudian ada gambar, selain katak ada gambar apa lagi itu, sayang? Ini gambar apa ini? Yang putih-putih kecil-kecilnya? Hujan. Ya, hujan, betul sekali. Betul sekali, Daiva. Tepat sekali yang Daiva sampaikan. Daiva bisa membaca sekali lagi? Bisa. Oke, coba dibaca, nak. Katak bernyanyi abisnya hujan dengan gembira. Oke, betul sekali. Terima kasih, Daiva. Oke. Kita ketemu lagi nanti ya, sebentar. Oke, tadi katak kita sudah berlatih ya, berlatih membaca, kemudian memasangkan dengan gambar yang tepat. Kita lanjutkan ya. Apakah ini yang terjadi? Ada yang tahu? Adik Nanan, okay. Adik Nanan, adik Nanan. Ya. Silakan adik Nanan. Oh, Nanan bilang banjir. Iya, tepat sekali adik, banjir. Kenapa? Kok tahu ini ada banjir? Apa yang menyebabkan? Karena ada airnya. Iya, airnya tinggi. Oke, lalu apa yang dilakukan orang-orang ini, nak? Apa yang dilakukan orang-orang ini, sayang? Mereka ngapain nih? Yang bawa motor tuh ngapain tuh yang bawa motor? Motornya mogok. Motornya mogok. Tahu tidak kenapa motornya mogok, sayang? Tidak kenapa. Mesinnya kena air. Betul sekali, mesinnya kena air. Kok pinter sih? Kok tahu ya? Mau dikasih tahu loh, tapi udah tahu. Keren-keren. Namanya siapa? Yonov Namida Putri. Siapa namanya? Yonov Namida Putri. Yonov Putri, adik Putri ya. Adik Putri aja. Putri, oke. Putri keren, pinter. Terima kasih Putri. Jadi kalau pada saat musim hujan, kendaraan dituntun ini di pakai tangan ya, didorong pakai tangan karena mogok, kata Putri. Karena mogok, kenapa bisa mogok? Tadi dia ngasih tahu loh, kemasukan air, karena ada kemasukan air makanya mogok. Pinter sekali adik Putri. Kita lanjutkan ya. Nah, kalau yang ini. Adik Atama dari tadi nih pingin menjawab nih. Adik Atama silakan. Ya, sudah bisa dikata. Tidak usah ditekan lagi tombol mikrofonnya kalau sudah aktif Adik Atama ya, supaya bisa bicara. Ya, silakan langsung bicara sekarang. Tidak usah ditekan lagi. Oke. Iya, Atama. Ini sudah diaktifkan atau ditekan? Ya, silakan. Enggak usah ditekan tombolnya. Longsor. Oh, Kak Oji, adik Atama bilang longsor. Longsor, ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, Atama. Atama tahu tidak kira-kira kenapa bisa longsor ya? Gara-gara banjir. Banjir. Nah, ini Atama lihat apa nih dari atas nih? Tanahnya bagaimana longsor ya? Nah, kemudian kalau longsor begini, bagaimana nih rumah-rumah yang di bawah bukit? Hancur. Hancur. Atama sedih nggak ngelihat kok ada rumah yang hancur begini? Sedih. Sedih. Jadi, supaya tidak longsor, menurut Atama gimana supaya tanah-tanah kita tidak longsor? Atama gimana? Tidak nebang pohon sembarangan, Atama. Nanam pohon yang banyak.
Menanam pohon yang banyak luar biasa, betul sekali Adik Atama. Atama keren. Dan menanam pohon yang banyak karena seperti Atama bilang, pohon-pohon itu bisa membantu agar tanah-tanah tidak menjadi longsor. Iya kan Atama? Iya. Iya, pinter. Atama semangat terus ya belajarnya. Iya. Ya, terima kasih Atama. Oke. Iya adik-adik, tadi ada gambar baik longsor seperti gambar longsor ini seperti yang Atama bilang, kemudian seperti Putri bilang tadi ada banjir. Nah, banjir dan tanah longsor itu adalah sebagian dari yang diakibatkan oleh hujan. Nah, apa bisa banjir? Coba kalau kalian tahu kenapa bisa banjir, boleh menulis di kolom chat nanti dibacakan. Kenapa bisa longsor, kenapa bisa banjir? Ya. Nah, karena menguap, ya, airnya menguap. Mungkin maksud Deva airnya meluap. Kemudian Atama bilang karena banyak pohon yang ditebang, betul sekali Adik Atama. Karena banyak pohon yang ditebang, akhirnya tanah kita menjadi longsor. Kemudian Musrepi, Nadifa bilang karena membuang sampah sembarangan. Tepat sekali Adik. Membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir. Samuel juga bilang karena buang sampah sembarangan. Tepat sekali Samuel. Jadi supaya tidak banjir, supaya tidak longsor, jangan membuang sampah sembarangan. Jangan juga menebang pohon sembarangan. Dan ingatkan lingkungan kalian, orang-orang sekitar kalian, jika ada yang melakukan, kalian harus mengingatkan ya, tidak boleh dilakukan begitu. Tidak, karena kalau sudah terjadi longsor dan banjir, bukan hanya orang itu saja yang merasakan, kita semua jadi terkena akibatnya ya. Nah, pohon hujan. Oke, siapa yang mau membaca lagi? Tadi sudah Daiva, sekarang bacaan yang kedua, siapa yang mau mencoba? Daiva lagi. Oke, selain tunggu dulu Daiva. Apa ada lagi? Nadipa. Kak Oji. Siapa ini? Adik. Nadipa juga mau, Atama juga mau. Silahkan, nah. Siapa yang angkat tangan? Angkat tangan cuma ada nih. Oke, ini yang adik siapa tadi nih? Nadifa kayaknya yang Musepri, adik Nadifa kayaknya tadi. Iya, adik Nadifa. Oke, boleh adik Nadifa. Oke, silakan adik. Musim hujan datang. Kita bisa menikmati sejuknya udara. Setiap hari turun di balik awan, petani gembira dan musim hujan, tanaman dan pohon dapat subur. Siram oleh air hujan yang pakailah payung atau hujan agar kamu tidak hujanan. Jaga kondisi dengan makanan bergizi agar kamu dapat Oke, Nadifa, luar biasa membacanya. Terima kasih ya. Ya, Nadifa, Nadifa dari mana sayang? Riau. Wah, Riau Pekanbaru. Nadifanya di mana? Rawang. Luar biasa. Nadifa suka tidak belajar di sini? Suka.
Okay, pinter. Nanti belajar terus ya, Dadiva, supaya jadi anak yang hebat dan luar biasa. Okay. Boleh bertanya lagi ke Nadiva? Oke, baik. Tadi baru saja adik Nadiva membaca untuk kita ya, adik-adik. Teman kalian Nadiva sudah membaca dengan sangat luar biasa. Baik. Oke. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Siap. Oke. Sebentar. Berapa musim kalian ketahui? Ada yang tahu? Berapa musim ya? Oh, Atama. Saya. Ya, Atama jawabannya apa? Dua musim, Maulidina bilang. Dua musim. Musim apa? Musim hujan dan musim kemarau, Maulidina. Oke, betul sekali, Mauli. Betul sekali, Dina. Panggilnya Dina ya? Betul sekali, Dina. Ada musim kemarau dan musim hujan. Tepat sekali, adik-adik. Oke, selain kodok, selain katak, siapa sih yang gembira ketika musim hujan tiba? Tentunya selain adik-adik juga ya. Adik-adik pasti gembira musim hujan tiba. Nah, selain adik-adik, kodok, dan katak. Oh, Daiva bilang petani. Tepat sekali. Betul sekali. Petani, Bu Guru, Dina bilang. Oke, betul sekali, Dina. Betul sekali, Daiva. Petani adalah orang yang paling bergembira pada saat datangnya musim. Kalian tahu tidak kenapa Pak Petani itu bahagia pada saat musim hujan? Ada yang tahu? Karena Atama bilang karena padinya tumbuh subur. Iya, kalau pada musim hujan padinya tumbuh subur. Daiva bilang tanaman dan tumbuhan tumbuh segar. Iya, dan yang terpenting kata Dina bilang karena sawahnya tercukupi dengan air. Betul sekali adik-adik. Pada saat musim hujan, petani sangat gembira. Kenapa? Karena dengan datangnya musim hujan, petani bisa memulai nih untuk menanam padi. Menanam padi yang menghasilkan beras, beras yang kemudian dikirim ke kita sampai ke tempat kita berubah menjadi nasi yang kita makan setiap hari. Bayangkan kalau tidak ada Pak Petani, kita tidak akan bisa makan nasi ya. Nah, oleh karena itu kita harus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Petani karena sudah menanam dan merawat padi sehingga padi bisa tumbuh subur dan kita tetap menikmati nasi ya. Oke. Baik. Oke, pada saat musim hujan menurut bacaan ini apa yang harus kalian pakai? Mau menjawab langsung atau mau dituliskan? Silakan. Kalau menjawab langsung silakan angkat tangan. Kalau mau menulis silakan tulis kolom chat. Daiva bilang jas hujan dan payung. Betul sekali Daiva. Betul sekali. Pada saat musim hujan kita harus menyiapkan jas hujan dan payung kemanapun kita pergi. Kenapa? Supaya kita tidak kehujanan ya. Lalu terakhir nih. Mengapa pada saat musim hujan kita harus menjaga kondisi tubuh dengan makanan yang bergizi? Mengapa? Ada yang tahu? Kita harus makan makanan yang bergizi nih di saat musim hujan. Agar, ya Diva bilang agar tidak sakit, betul. Mama bilang agar tidak sakit, betul juga. Kalau kita tidak sakit, maka kita bisa beraktivitas dengan baik ya. Betul sekali. Kalau kita sakit, kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kita tidak bisa... Mungkin kalian juga tidak bisa belajar di sini. Ya, untuk imun agar tidak sakit. Betul sekali, sayang. Adifa atau siapa tadi yang bilang ya?
Oke. Betul sekali. Terima kasih ya anak adik-adik. Luar biasa. Luar biasa semangat dari adik-adik kita semua di sini. Oke, sebentar. Nah, betul atau salah? Siapa yang mau mencoba nomor satu? Halo Kak Oji, ada yang mau mencoba nomor satu Kak Oji? Yang angkat tangan ini ada adik Ahnaf begini, baru angkat tangan ya adik Ahnaf. Oke. Okay. Ini tadi lupa di setting ya. Adik Nazran ya, adik Nazran di sini, adik Nazran pakai akun kakaknya katanya. Iya Nazran. Sebentar nih. Ya, silakan Nazran. Ya, sudah terdengar suaranya, silakan. Sudah kedengeran loh suaranya, ayo. Nomor satu Kak ya? Iya, nomor satu dulu. Oh, iya, betul atau salah? Iya. Ternyata belum di ini. Ini di unmute lagi nih. Dimatikan lagi speakernya. Kita coba nih adik Damar ini, adik Damar. Sama patah jawab. Ayo. Ya, silakan. Nomor satu. Damar. Benar atau salah nomor satu? Dibaca dulu ya. Dibaca dulu. Pada musim hujan turun hampir setiap hari. Betul atau salah? Betul atau salah? Hampir setiap hari. Betul. Terima kasih. Oke, luar biasa Damar. Sekarang adik Halo. Fahira ini, adik Fahira. Sebentar. Oke, Fahira. Sebentar. Oke, adik Fahira sudah bisa bicara, adik Fahira. Sama bentar ya. Fahira. Oke, dibaca dulu. Fahira. Fahira aktif ya. Boleh dibaca Fahira? Fahira, silakan. Yang nomor 2, Kak, nomor 2 baca. Cepatlah ya. Nah. Ayo nanti dibantu sama Sasa nih, sama lu, enggak apa-apa. Ayo, nggak apa-apa. Nah, Samuel sudah tidak sabar. Samuel boleh ini ya. Setelah Safira boleh Samuel. Setelah Fahira. Fahira. Ya, Kak. Oke. Ahmad Maulidin. Siapa? Maulidia. Siapa ini? Oke, dibaca sayang. Nomor 2. Fahira yang bicara. Karena pada musim hujan sangat panas. Betul atau salah? Udara pada musim hujan sangat panas. Betul atau salah, Nak? Salah, Bu. Salah. Yang benar bagaimana? Kalau musim hujan, udaranya bagaimana? Sejuk, pinter. Oke, boleh sekalian nomor 3? Boleh, Bu. Oke, dibaca dulu. 3. Orang yang paling gembira pada saat musim hujan adalah petani. Betul atau salah? Betul. Betul. Ini dengan siapa ini? Fahira. Oh, Fahira. Terima kasih Fahira, betul sekali. Yang Fahira bilang, udara pada musim hujan sangat panas itu salah. Kemudian orang yang paling gembira pada saat musim hujan adalah petani. Selain petani siapa lagi yang gembira? Fahira. Fahira juga bahagia kayaknya itu. Iya, terima kasih Fahira. Oke. Okay. Sekarang ini adik lagi, Princess. Kauji. Adik Princess. Princess, namanya keren.
Iya, silahkan. Silahkan, Adik. Halo. Ya, silahkan, sudah terdengar suaranya, Dik. Empat ya? Iya, nomor empat dan nomor lima. Iya, nomor empat. Empat dulu ya. Empat, penting. Jas hujan dan payung tidak penting saat musim hujan. Betul atau salah? Salah. Penting tidak hujan jas hujan dan payung? Penting. Kenapa sayang kok penting? Supaya apa? Untuk melindungi tubuh. Untuk melindungi tubuh, betul sekali. Oke. Siapa namanya tadi nih? Maaf lupa. Princess dari SD mana? SD Negeri 2 Serang. SD Negeri 2 Serang. Weh. Banten. Halo SD Negeri 2 Serang. Yes. Di sini ada Princess. Princess semangat tidak belajarnya? Semangat ya. Sudah tidak aktif ini mikrofon. Semangat. Boleh satu lagi sayang? Boleh. Boleh satu lagi, nomor lima. Boleh dibaca, Princess. Makanan bergizi. Oke, dibaca bergizi. Sayang. Makanan. Oh iya betul. Oke, betul atau salah? Kalila. Betul sekali. Oke, Kalila disapa-sapa dulu dong teman-temannya. Boleh disapa-sapa temannya? Halo juga. Halo Kalila. Baik. Terima kasih Kalila. Betul sekali adik-adik. Tadi Kalila dari, ya tadi ada saran, sebutkan nama SD-nya. Iya, sampai kakak lupa loh, saking semangatnya. Tadi ada dari Serang, dari Riau, dari Aceh, luar biasa. Oke, kita lanjutkan ya. Ayo lanjut ya. Oke. Oke, Kak Sasa ada pertanyaan nih. Tahukah kamu apa makanan yang enak dinikmati saat hujan? Ayo Kak Oji dulu deh. Kak Oji, makanan apa yang enak dinikmati saat hujan? Yang enak dan gratis. Iya. Kak Oji bilang yang enak dan gratis. Oh, iya. Waduh. Oke. Okay. Itu komennya apa aja? Dari siapa aja itu bilang ada... Cepat sekali tuk-tuk itu. Iya, makan soalnya kan agak siang ini, belum sarapan ya. Yeah. Ada yang bilang bakso, take one. Jadi lapar. Oke. Jadi bakso, take one, kemudian tadi yang dibilang Indomie, mie ya, ada mie rebus, pasti telur. Waduh. Oke. Okay. Singkong rebus enak juga, singkong rebus. Iya, Kak. Akila bilang Kak soto. Siapa sudah betul, makan soto? Ya. Soto, enak. Kak Oji suka yang mana? Bakso, soto, tekwan atau apa, Kak? Semuanya boleh. Oh, semuanya boleh. Samuel bilang mie pangsit. Kemudian Damar bilang bakso. Oh, tadi pagi siapa yang makan soto? Atau bakso. Nah. Sebentar lagi kan kita keluar main ini, Kak. Langsung cari bakso nih. Nanti langsung. Iya Kak, betul. Nah, bakso. Nah, dari dua makanan ini, yang mana yang paling enak dinikmati saat hujan? Bisa dipilih? Kak Oji deh, yang mana? Dua-duanya nih kalau saya ini. Kak Oji dua-duanya ya pada saat musim hujan. Suka makan bakso, suka juga makan rujak. Iya. Maulidina bilang bakso. Kemudian Nadifa bilang bakso. Daifa juga bilang bakso. Enak. Kalau ibu, tapi kalau enak ibunya Daifa kayaknya bilangnya rujak kayaknya. Oh. Iya. Jadi adik-adik memilih yang mana nih? Oh, kalau Kak Oji bilang dua-duanya. Oh, Kak Oji. Nggak boleh dua-duanya, Kak. Dibagi-bagi dong. Nanti kan barengan makannya sama adik-adik semua kan? Oke. Kalau barengan boleh ya. Oke.
Ini sekarang ada pilihan lagi nih. Siapa yang mau memilih? Tahukah kamu minuman apa yang dinikmati saat hujan? Dadat, dadat. Ayo, yang mana yang enak dinikmati saat hujan? Yang kanan apa yang kiri? Haura bilang yang kiri. Yang kanan. Maulidina bilang juga yang kanan. Jahe anget, Bu. Oh iya, betul. Saat hujan minak ya minum jahe. Jahenya di teras batu gimana, Kak? Enak juga, Kak. Boleh, boleh. Boleh. Kalau ini kalau kondisinya sehat boleh. Samuel bilang yang kanan. Iya. Samuel boleh dong ngomong nanti bicara ya. Dari tadi Samuel jawab terus. Kanaya, Kanaya bilang bandrek. Oke. Okay. Bandrek ini dari Jawa Barat ya, Kak Oji ya. Oke. Okay. Nah, sekarang siapa yang boleh mengacungkan tangannya dan menyebutkan tiga makanan atau minuman yang tiga-tiga, berarti dua orang ya. Yang pertama nyebutkan tiga, yang kedua nyebutkan tiga. Yang pertama siapa yang mau mencoba? Lebih banyak yang angkat tangan nih. Ini Sulaiha Pangkalika nih, baru. Oke, okay, boleh. Mana sebentar. Kok hilang nih? Ah, ini ada. Adik Sulaiha. Ini mungkin ayah atau ibu bapak gurunya ini. Adik Sulaiha. Ini Revino. Revino. Ini akun atas nama Sulaiha sudah diaktifkan. Dengan adik siapa di situ? Oh, ibunya ini. Ibunya. Silakan anandanya. Halo Ibu. Adanya malu ini. Oh. Iya, iya, iya. Sekedar kontrol saja siapa murid yang masuk. Jadi mohon maaf. Oh, nggih, Ibu. Oke, okay, iya. Nggih. Yeah. Selamat siang Ibu. Saya dari siang Ibu. Berapa, Ibu? Pak Samsul. Siang dari istri mana Ibu? Dari Palu Pak. Dari oh dari Palu. Oh iya Palu. Salam. Halo untuk, Palu. Salam untuk wali kotanya. Iya yeah. Bu, Bu salam sama wali kotanya ya. Saya dari Lombok Bu. Iya salam juga yeah. Dengan teman di Lombok Pak. Iya sesama. Pak. Kak Harudin, Adik Harudin, Priawan dengan Pak Prof. Oh iya. Insya Allah Bu. Oke kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Sudah kayaknya sudah pada menjawab ini Kak ya. Ya di chat ya. Di chat. Ya waktu kita 10 menit lagi ini. Oke kita lanjutkan aja Kak ya. Oke. Nah ini kita agak cepat 10 menit lagi ternyata nggak terasa ya. Gambar apa ini? Bandingkan coba. Silakan kalian membandingkan. Yang kanan, yang kiri. Suka yang mana gambarnya? Bisa satu kak diaktifkan kak? Oke boleh nih Kanaya boleh Kanaya Kanaya Sahi. Ya. Kanaya. Bukan ya. Oke, oke. Siapa yang mau berbicara? Kita ngobrol sedikit dulu yuk. Damar boleh, Damar. Damar boleh. Adik Damar. Adik Damar. Damar suka yang mana nih? Ya sampai jumpa Daifa. Daifa mau izin keluar. Dadah Daifa. Dadah Daifa. Iya. Aku. Yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Kiri. Damar.
kiri. Damar, kenapa suka yang kiri? Rapi. Karena rapi. Betul sekali, rapi ya. Damar suka yang kiri. Kenapa Damar tidak suka yang kanan? Karena berantakan. Karena berantakan. Iya, betul. Ini berantakan. Berarti Damar dan Najwa ya ini ya? Iya, Bunda. Damar dan Najwa tidak suka yang berantakan. Jadi kalau ada yang lihat berantakan gimana? Segera diapakan? Pintar dirapikan. Terima kasih Damar, Najwa. Kamar yang berantakan. Oh iya, yeah, betul sekali. Oke, ini sudah. Coba satu orang ke kakak minta nanti berpendapat. Pertanyaannya, jika kamu menjadi ketua kelas, apa yang akan kamu lakukan melihat kelasmu berantakan? Ayo, siapa yang ingin berpendapat? Ya, ini ada Ahnaf. Ahnaf, oke, silakan. Di chat sudah ada. Iya, sudah banyak ya kak ya. Di chat. Syahda bilang merapikan. Diajak merapikan sendiri atau diajak teman-teman tadi? Nah, kalau jadi ketua kelas, kalau kalian jadi ketua kelas sebaiknya kita mengajak teman-teman ya merapikan kelas. Kenapa? Supaya kelasnya cepat. Mengajak teman untuk merapikan. Maulidina, Ahnaf Maulidina. Bersama-sama, iya sayang. Iya, kalau kita mengerjakan bersama-sama, maka akan cepat selesai. Iya, Nadifa. Iya, betul sekali sayang. Kalau kita mengerjakannya bersama-sama, akan cepat selesai. Oke. Kak Oji bisa diaktifkan yang mau. Oke. Baik, adik-adik disuruh memilih lagi mana yang sesuai aturan, mana yang tidak. Akila bilang menyapu bersama teman. Oke, bagus sekali Akila. Nah, yang kanan. Oke, betul sekali. Haura Syahda bilang yang kanan. Gambar yang berikutnya. Yang kiri apa yang kanan? Yang pertama, yang kiri dia makannya sebelum makan berdoa. Betul. Yang kanan habis makan ditinggalkan. Ketut Dio juga bilang yang kiri. Haura juga bilang yang kiri. Luar biasa, keren-keren. Yang terakhir, nak. Gambar terakhir. Yang kiri apa yang kanan? Yang kanan. Kan ayah bilang yang kanan. Maulidina bilang juga yang kanan. Nafla juga. Haura juga yang kanan. Atama juga yang kanan. Ketut Dio juga yang kanan. Keren. Akila Safira juga yang kanan. Terima kasih adik-adik. Ayo kita bermain kuis. Oke, silakan disiapkan ini. Kita akan bermain kuis ya. Kelihatan Kak Oji? Belum. Kelihatan ya? Belum. Oke, saya stop dulu ya. Kelihatan apa nih Kak? Blank, hitam. Blank ya? Oke, sebentar ya adik-adik. Share konten, pilih yang screen aja. Betul, siap-siap Kak. Kelihatan Kak? Oke, sudah. Oke, baik adik-adik, silakan disiapkan handphonenya. Kita akan bermain. Sebentar ini kalau bentar ya adik-adik ya.
sebentar ya adik-adik, kakak lihat dulu. Oke, sudah siap? Kak Oji, halo Kak Oji. Ya, halo. Saya pilih yang mana nih? Saya biasanya tulisannya nggak begini. Ya, pilih teach, pilih teach. Ya. Oke. Ya, saya teach. Takutnya saya salah. Teach ya, dia ada pembaharuan. Oh, begitu, pantes. Pilih baik. Yang klasik ya. Oke. Bentar adik-adik masih berproses. Ya silakan adik-adik. Oke, Damar. Damar. Ada Syabila, Kanaya. Yo, masih ditunggu yang lain. Akila, selamat datang. Ayo yang lain ditunggu. Biru, selamat datang Biru. Oke, ini sudah pukul 10, kita tunggu 1 menit lagi, langsung kita mulai Kak ya, berapa? Iya Kak, ya. Ya, Alif, ya, siap nanti Kak. Yang lain nanti bisa, apa, bisa jawab di chat, Kak, memang nggak bisa. Atut, ya, oke, okay. Nafla, selamat datang Atut, selamat datang Nafla. Ini karena kita dalam jaringan, jadi agak sulit masuknya ya. Oke. Sudah bisa dimulai? Oke, 10 detik lagi boleh nih, kayaknya biar bisa 10 ini. Ada nggak ya lagi nih ya? Oke, kayaknya ini adik-adik kita juga terkendala alat kayaknya Kak. Iya, karena mereka rata-rata kan pakai HP ya, Kak. Iya, betul. Nah, Nazran, ada Nazran, selamat datang Nazran. Oke, sudah 9 orang. Kita mulai aja, Kak. Sudah 10 ini lewat kayaknya juga. Oke, kita mulai ya. Siap. Nanti yang lain bisa jawab di chat nanti ya. Oke, bisa jawab di chat ya. 1 2 Oke. Oke. Oke, ini sudah banyak yang jawab di chat. Di chat juga ada banyak ya, Kak.
Yeay, kita lihat. Wah, ini yang jawab panen ini pasti lagi bahagia ini. Ada 6 orang menjawab. Oke, siapakah yang pertama? Oke. Oke, yang lain. Ayo, kita next. Untuk menjaga kondisi tubuh, kita harus makan makanan ya. Oke. Ayo. Yes. Iya, wah hampir betul semua, keren-keren. Ada yang jawab hangat juga, ya mungkin dia waktu ini menjaga kondisi tubuh makan makanan yang hangat ya. Oke, siapakah? Oke, masih Nafla, Biru, Akila, Nazran, dan Atut. Next, yang lain tetap semangat. Oke, kita lihat. Jawaban yang benar adalah hujan. Ya. Oke. Siapakah? Wah. Akila. Akila naiknya sangat cepat. Oke, yang lain juga sih semangat. Damar. Ada Nafla, Dazran, Damar. Ayo semangat. Kita next. Disusun kalimatnya ya, susunan kalimat yang benar. Membuang jangan sembarangan sampah. Oke, disusun kalimatnya. Wah, banyak yang benar ya. 7 orang benar. Oke, kita lihat. Nafla naik lagi. Oke, next. Semangat terus. Oke, masih ada kesempatan. Udara sangat panas, tanah menjadi kering. Kebakaran sering terjadi. Sekarang musim. Ayo, pada saat kering sering terjadi kebakaran, berarti musim apa? Wah, banyak menjawab musim panas. Betul sekali. Siapakah? Wah, Biru naik. Ayo, tetap semangat. Nah, ini matematika. 34 ditambah 25. Dadah. Wih, semuanya menjawab 59. Betul. Wah, Biru naik. Satu soal lagi ya.
Ibu membeli ikan 10 ekor. Bibi datang, kemudian diberi ibu 7 ekor. Berapa ikan ibu sekarang? Yeay. Oke, kita lihat siapa ya. Peringkat ketiga, Akila. Peringkat kedua, Atut. Dan yang pertama adalah Nafla. Luar biasa. Kemudian ada Alif dan Nazran. Oke, terima kasih semuanya. Oke. Iya. Kak Oji. Oke, baik. Sudah. Iya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Miss Sasa, Kak Sasa sudah menemani adik-adik semua belajar pagi hari ini. Sudah bahagia pastinya nih, sudah dapat ilmu. Terus juga pasti berbahagia nih ya, bisa juga ketemu dengan teman-teman dari berbagai daerah di seluruh Nusantara. Baik, sekali lagi terima kasih atas partisipasi adik-adik semua. Tetap semangat untuk melanjutkan belajar dari rumah. Nanti kita bertemu lagi di Sapa Duta Rumah Belajar di Nusa ya, lagi kelas 1 ya. Hari Jumat berarti kayaknya ya. Baik, nanti setelah ini akan ada sama-sama ini ada sedang. Terima kasih ada adik siapanya adik Ahnab. Oke, sama-sama. Oke, nanti setelah ini akan ada kelas 2 ke Samsul dan Pak Sasa mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat ya, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan pagi ini membawa berkah dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Sampai bertemu lagi. Terima kasih Maulidina, Damar, Daiva dan semuanya. Terima kasih Mbak Marta. Terima kasih Bu Sasa dan Pak Oji. Aduh, sangat menarik sekali satu materinya, tapi nggak kerasa ya Bu ya, saking menariknya sampai sampai lupa waktu. Ini seru banget, semua sangat interaktif. Terima kasih sesinya Ibu, sampai jumpa lagi. Kebetulan untuk kelas 1 minggu ini terakhir hari ini, jadi hari Kamis dan Jumat nanti sesinya untuk kelas jenjang yang tinggi, kelas 4 sampai kelas 6. Nah, semoga ada sesi untuk minggu depan lagi, nanti mungkin siap. Tunggu. siap. Terima kasih kesempatannya. Halo Mbak Minarti, halo adik Noval. Hey, halo Kak, mantap. Nggak pernah ngajar kelas 1. Seru banget, Bu. Yo, tetap semangat. Sambil ini pegang laptop yang satunya lagi. Sama saja, ini kiri kanan laptop semua. Biasa ini. Adik-adik, kita akan lanjut lagi. Jadi bagi adik-adik yang kelas 2 atau kelas 3, mohon tidak meninggalkan room. Untuk yang masih kelas 1 juga boleh tetap tetap ikutan, nanti biar sekalian belajar, nanti biar kelas 2 langsung udah pinter. Ya enggak, Bu? Ya. Yep. Karena waktunya juga sudah jam 9.12, ini saya serahkan ke Bu Minarti dan Pak